Diduga terjadi korsleting, truk pengangkut sabut kelapa terbakar di Jalan Yosudarso, Kelurahan Klatak, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Sopir truk yang panik langsung keluar kendaraan karena terbakar dan truk terhenti setelah menabrak minibus serta pagar ruko di tepi Jalan Raya Yosudarso, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Warga sekitar panik berlarian menyelamatkan diri. Truk muatan sabut kelapa yang terbakar di Jalan Raya Yosudarso, Kelurahan Klatak, Banyuwangi pada Senin siang setengah jam kemudian berhasil dipadamkan tim damkar Banyuwangi. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting pada bagian depan truk.